Syederalun unjuk rasa mahasiswa Universitas Gunung Loser Kutacane di kantor Bupati Aceh Tenggara pada Rabu 23 Januari siang berlangsung ricuh. Mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan petugas kepolisian dan Satpol PP hingga mengakibatkan pintu kantor Bupati rusak. Aksi ini sendiri menuntut aktivitas perkuliahan di Universitas Gunung Loser bisa digelar seperti biasa. Mereka juga meminta Pemkab mengevaluasi pihak yayasan. Pada aksi ini, Ketua Yayasan Universitas Gunung Loser tampak bertemu dan berdialog dengan mahasiswa. Dari Kutacane, Asnawi Lui, Serambi On TV.